بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه مواله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور شمس العرفان ومهبة أسرار القرآن، المنقذ العظيم والمرشد الحكيم إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله والحاضرين حضرات عند رحمة الله والحبائب والأساتذة tuan-tuan puan-puan عند رحمة الله. Kita berjumpa kembali duduk di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dan membaca sejarah tarikhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana untuk malam ini kita sedikit berbeza daripada yang lain. Yang pertama yang kita baca adalah maulid karya daripada Habib Abu Bakar bin Ali al-Mashhur. Nama dia Al-Hadikatun Nadhirah fi Nadhmi Siratil Atirah. Dan kemudian juga karena kita tak ada kitabnya, maka masing-masing buka PDF dekat handphone mereka. Berarti alhamdulillah malam hari ini handphone kita penuh berkah, sebab kita buka untuk buka maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin belum pernah terjadi sama kita duduk baca maulid semuanya pegang handset. Biasanya kalau orang pegang handset tu dia pasti seudon. Ini baca WhatsApp-nya, ini app update Facebook-nya. Tapi sekarang kita semua buka handphone, yang dibaca adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dulu diajarkan oleh para masyayikh kita, setiap ada maulid itu diajarkan untuk selalu dibaca setiap minggunya berbeza-beza. Kenapa? Agar kita makin kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa sekolah, di beberapa pesantren, di beberapa tempat-tempat agama biasanya setiap minggu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeza. Mungkin minggu pertama dulu yang terkenal adalah maulid Simtud Durar, maulid Habsyi yang namanya disebut. Kemudian dibaca lagi maulid Al-Azab. Kemudian dibaca lagi maulid Diba' yang sering terkenal dekat sini. Kemudian tambah lagi muncul maulid Ya'ulami. Kemudian maulid yang lama lagi, maulid Berzanji. Dan kemudian sekarang muncul lagi maulid Al-Hadikatun Nadhirah. Dan kemudian selepas itu baru dibaca Burdah. Berarti semua sejarah Nabi Muhammad SAW kita selalu baca. Dan untuk cerita tentang maulidnya Habib Abu Bakar bin Ali al-Mashhur ini, dulu beliau dah lama nak tulis tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syair, secara puisi. Sebab orang Arab itu kalau membuat sesuatu dia pasti akan berbuat nazam, berbentuk puisi atau syair. Sebab itu keistimewaannya bahasa Arab. Kalau seseorang dia mengarang buku sahaja biasa, tetapi setiap dia mengarang berbentuk dengan syair, maka itu suatu perkara yang luar biasa. Sebab nak buat syair dia ada ilmunya tersendiri. Dan kemudian Habib Abu Bakar Masyhur, karena seringnya beliau ini mentahkik dan membenarkan, mencari mana yang betul, mana yang salah, menyusun balik karya daripada ayah beliau, Habib Ali al-Masyhur, tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah suatu ketika nak tulis maulid ini, tetapi tak dapat. Kenapa tak dapat? Macam ada ilham yang belum sampai lagi. Sebab tak semua orang dapat menulis maulid Nabi Muhammad SAW. Siapapun, meskipun sehebat apapun dia, penyair apapun dia, di dalam bahasa Arab tak semudah itu dia susun kata-kata untuk menyebutkan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalilnya seorang menulis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tak cinta, dia tak akan dapat ungkapkan apa yang perasaan di dalam hati dia. Macam mana dia nak tulis cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia tak cinta? Macam mana nak dia jelaskan kepada seseorang tentang perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia sendiri buta tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kemudian Nabi Abu Bakar masih di dalam hatinya terus ingin buat tulisan tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bukan nak tulis sesuatu yang baru, tetapi beliau karena nak buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau susun kembali dalam bentuk puisi syair yang lebih modern. Sampai pada suatu ketika beliau datang ke haulnya Imam Ahmad bin Muhajir, ada di daerah Hadramaut pada masa itu tahun 1422.
waktu selepas program tersebut, selesai daripada acara tersebut, Habib Bakar naik di atas kereta dia, duduk, tiba-tiba ada perasaan nak buat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ada yang sokong dia untuk buat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau ambil buku dan pen. Dan kebiasaan beliau, meskipun ketika beliau datang ke Malaysia, setiap masuk duduk dekat kereta pasti ada pen dengan buku. Atau kalau tak, dia ada sekretarnya yang akan tulis apa yang dia cakapkan. Itu kebiasaan Nabi Abu Bakar bin Ali Al-Masyur. Sebab itu beliau lebih suka perjalanan darat daripada perjalanan udara. Sebab kalau perjalanan udara itu dia cepat sangat, tak sempat masa nak tulis. Hanya satu jam itu tak sempat. Beliau suka perjalanan, okay, 3 jam, beliau akan tulis semuanya. Jadi masanya beliau habiskan di dalam tulisan. Dan kemudian perjalanan daripada Husayyah Sa'id itu menuju ke Tarim, balik ke Tarim. Dalam masa seperti itu beliau tulis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersambung ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau selama 2 malam. Jadi 2 malam itu beliau tulis terus. Dalam perjalanan, lepas dari tadi perjalanan daripada Imam Ahmad Muhajir, mungkin yang pernah ke Hadramaut dia akan tahu bangunan dia yang tinggi dekat atas. Lepas itu sampai balik ke Tarim, kemudian beliau daripada Tarim pergi balik ke Aden. Rumah beliau ada di Aden, beliau adalah orang Aden. Ketika sampai di Aden, hari ketiga maulid sudah selesai. Berarti 3 hari beliau menuliskan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum-sebelumnya beliau susah nak tulis, sebab belum mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan izin, beliau tulis selama 2 malam, kemudian sambung kembali malam ketiga dalam perjalanan daripada Hadramaut menuju Aden. Sampai pada hari ketiga, beliau baca maulid itu untuk pertama kalinya pada tahun 1422 di depan khayal ramai, dan ramai di situ para ulama-ulama di Aden. Dan semua menyambut dengan luar biasa karyanya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, yang malam ini kita baca maulid dia Hadiqatun Nadhirah fi siratil Nabi Al-Atirah, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga jelaskan di sini beberapa hadis yang sahih-sahih beliau jelaskan di sini. Dan beliau juga di dalam isinya tadi, salah satu daripada isinya, sebab biasanya setiap ada karya maulid, maka di situ ada rahasia-rahasia yang ditulis di dalam kitab maulid tersebut. Makanya kalau ada orang nak menanyakan apa dalilnya maulid, maulid itu tak perlu dalil. Dalilnya maulid adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang rindu, itulah dalilnya kita cinta kepada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti selepas ini saya akan bacakan beberapa, salah satu daripada ucapan-ucapan ulama-ulama terdahulu dan termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh pemuka ulama Imam Syafi'i sendiri. Termasuk daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i yang semua orang kita akan kenal siapa beliau. Beliau adalah Ibn Hajar. Sebelum itu kita akan bacakan beberapa bait daripada karyanya Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Di sini beliau mengatakan, "Syannifus sam'i bi dzikr Mustafa warfa'ul aswada dzikran abada." Aku ini semakin suka mendengar cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warfaul aswata dzikran abada, kata Habib Abu Bakar, angkat suara kalian ketika kalian menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akhrisu aswata iblis allati ghazatil waqi'a tushikul lada, untuk membungkam suara-suara daripada iblis yang mana iblis itu selalu menyebar luaskan penyakit-penyakit dengan suaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi izin iblis ini untuk menyebarkan penyakit. Wa ajlim alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum. Itu adalah wewenang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada iblis. Sebab itu kita dijauhkan sedikit demi sedikit daripada Al-Qur'an, daripada hadis, daripada qasidah, daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita dijauhkan sedikit demi sedikit dengan dalil bid'ah lah, tak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dulu tak buat, kita buat suatu perkara yang baru, tetapi muncul gerakan-gerakan iblis dan kawan-kawan dia, syaitan itu juga termasuk tentara-tentaranya iblis, mereka buat lagu-lagu yang baru. Lagu-lagu yang kalau kita faham maknanya, kita akan tahu bahwa itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang jelas kita bermaksiat di dalamnya. Tapi sebagian daripada kita tak kenal apa maknanya. Kita tengok dia suara dia sedap, kita ikut. Tetapi ada maksud tertentu di dalam lirik-lirik lagu-lagu tersebut.
Kenapa mereka mengharamkan maulid dan lain sebagainya? Karena mereka tahu di dalam liriknya maulid itu ada rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Susunan-susunan di dalam maulid ada rahasia-rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad, ada rahasia-rahasia di dalam setiap ayat dan susunannya. Begitu juga pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu susun ayat-ayat ini di dalam bahasa Arab, terutama ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada rahasia-rahasia tersendiri. Dan siapa yang tahu rahasia-rahasia ini? Yang paling pertama kali tahu adalah iblis. Mereka tahu ini berbahaya, ini obatnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai mereka minum obat ini, macam kita vaksin diri kita, terus kita cegah-cegah, sebab mencegah lebih baik daripada mengobati, maka susah kalau nak bagi penyakit yang baru. Macam mana cara dia? Dia buat obat itu seakan-akan dah lama, dah expired. Buat apa baca ini? Ada lagi yang baru. Dia keluarkan penyakit macam jenis obat. Padahal penyakit itu adalah penyakit. Nampak seperti obat, padahal penyakit. Itu adalah taktik daripada iblis dan syaitan dan kawan-kawan dia. Sehingga kita, sebagian daripada kita, lebih tenang ketika mendengar lagu-lagu yang kita tak tahu apa maknanya, daripada ketika kita mendengar salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sebahagian daripada kita ketika mendengar Al-Qur'an, mungkin sedapnya suaranya sampai tidur. Kenapa Ustaz? Rahmatnya turun. Sebab Nabi bagi tahu ada sakinah, ada rahmat. Jadi setiap mendengar orang dengar mengaji itu mengantuk, Ustaz. Tapi kalau dengar musik disco, ada DJ yang menyanyi, oh semangat Ustaz. Kenapa? Sebab lagunya buat kita semangat. Itu berbeza, bertentangan di dalam Al-Qur'an. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang kalau betul-betul mengenal Allah, setiap mendengar zikir kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, hati kita bergegar, maksudnya bersemangat kita. Dan semakin dibaca ayat-ayatnya Allah, semakin kulit kita ini merinding, kalau bahasa Indonesia, tak tahu bahasa Melayu dia apa. Macam orang kalau merasa macam ada jin yang lewat ke apa semua tuh. Dia semangat ketika mendengar ayat-ayat suci, ketika dia mendengar ayat-ayat tersebut. Namun zaman sekarang dah terbalik. Maka dari itu kita kembalikan fitrahnya kita, yang Allah ciptakan kita. Kita akan bersemangat ketika kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, semangat ketika kita mendengarkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di sini kita akan bacakan sedikit daripada kitab karya Imam Ibn Hajar. Ini yang menulis Imam Ibn Hajar. Kalau kita pelajari fiqh Syafi'i, yang mulai dari sekarang kita kenal fardu ain, salat itu macam mana, wudu itu macam mana, batal wudu itu macam mana, zakat kita macam mana, puasa kita macam mana, haji kita macam mana, bangun tidur macam mana, itu semua kebanyakan disusun kembali oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Di dalam mazhab Syafi'i yang paling sering perbezaan pendapat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dan yang di sini yang kita akan baca adalah karya daripada Imam Ibn Hajar. Coba kita tengok macam mana dia ada habiskan masanya untuk karang kitab kita tentang fiqh, yang mana kita sepatutnya berterima kasih kepada Ibn Hajar. So, zaman sekarang kita dah tengok aja hukum dia apa, kita baca aja, dah siap. Tapi kalau mereka belum, mereka cari hadis. Oh, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam ni bentuk dia. Tekstual dia macam ni. Okey, ulama ini sebut apa, ini sebut apa, daripada bahasa Arab dia maknanya apa, di dalam mantiknya maknanya apa, dalam sorafnya maknanya apa, dikemas jadi satu, jadi makanan bagi kita sedap. Nak ambil tinggal makan. Maka macam kalau orang makan ramai-ramai boleh pilih-pilih lauk tu, apa istilahnya? Buffet. Nah, di dalam mazhab Syafi'i mereka termasuk orang-orang yang siapkan buffet. Jadi kita mana-mana nak ambil, senang nak ambil. Lepas itu chef pun sedap, semua makanan sedap. Nak makan yang ini, cium bau yang ini, lapar lagi, makan lagi. Tetapi itu semua makanan ilmu. Dan di sini beliau mengatakan ada satu fasal tentang fadilat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan di dalam kitabnya, dan kitab ini dah sangat lama. Mungkin tak begitu famous. Kenapa? Sebab kalau kitab ini famous, nanti semua orang balik baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kitab ini lama. Mungkin terakhir dikali dicetak 1977. Mungkin dah diperbaharui lagi, cuma saya belum tahu.
mungkin diperbaharui lagi oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Beliau jual juga bukunya di dalam internet ketika itu. Di sini beliau mengatakan, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menukil ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Khalifah pertama yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, tsaniyatsnaini idhuma fil ghar, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang kedua selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam gua. Yang Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Siapa yang disebut? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang semua kenal. Manusia yang paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini Ibn Hajar yang nukil. Kalau kita syak kepada Ibn Hajar, maka dah confirm kita akan syak kepada semua fardhu ain yang telah kita pelajari. Sebab kita mazhab Syafi'i. Dan kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraatil maulid, barang siapa yang menginfakkan satu dirham. Satu dirham ini sedikit, kecil sangat. Angka dulu, angka satu itu kecil sangat. Man anfaqa, sebarang siapa yang menginfakkan satu dirham ala qiraatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat bacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar sebut maulid, kana rafiqi fil jannah. Apa balasan dia? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nanti dia akan jadi kawan aku dekat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak ya confuse nanti kalau di padang mahsyar. Saya dah berikan sumbangan saya untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kana rafiqi fil jannah. Orang yang sumbang duit untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dia kawan aku di syurga nanti. Kalau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sauban masih confuse, ya Rasulullah, nanti aku kalau masuk surga duduk dengan siapa? Sebab beliau ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tak ada rasanya dibandingkan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Sayyidina Abu Bakar bagi waranti kepada kita. Kalau kita masih syak lagi, maka berarti kita kena bersihkan hati kita. Apa alasan kita masih syak lagi daripada ucapan Ibn Hajar? Kalau kita yakin sholat kita sah kata, kita akan buka kitab Ibn Hajar. Betul kata zakat kita, wudu kita betul kata. Kita baca kitab Ibn Hajar, dan Ibn Hajar juga sebut di dalam kitabnya. Itu pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, waqala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Beliau mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka dia pasti telah menghidupkan Islam. Berarti dia telah mengupdate kembali Islam. Berarti yang kita buat di sini sekarang, kita telah update Islam. Bukan hanya update Islam, kita baca kitabnya juga update dengan handset. Mungkin zaman dulu masih tak ada lagi handset. Tapi zaman sekarang, ada orang semua modern, ada lampu, ada kamera, ada mikrofon, ada suara-suara yang sedap, ada rebana-rebana yang sedap. Tambah lagi kita baca dengan handset. Berarti kita telah mengupdate semuanya. Semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu ucapan daripada Sayyidina Umar. Dan yang ketiga, ucapan daripada Sayyidina Utsman bin Affan Ibn Hajar susun sesuai dengan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Utsman mengatakan di sini, waqala Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwat badrin wa hunain. Kata Sayyidina Utsman, barang siapa yang menginfakkan satu dirham untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi Sayyidina Abu Bakar, sekarang Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini istahat minhul malaikah, malaikat itu malu nak jumpa Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam satu riwayat, Sayyidina Utsman bin Affan ini kenapa malu? Karena beliau tak pernah lihat auratnya mulai daripada balik sampai meninggal dunia. Sampai malaikat pun malu nak jumpa Sayyidina Utsman. Berarti dah tahu ini orang baik. Bahkan Sayyidina Utsman termasuk ketika itu yang memberikan sedekah luar biasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma dhara Utsman ma fa'ala ba'dal yawm." Sayyidina Utsman nak buat apa aja, dia perbuatan dia tak akan membahayakan umat. Berarti luar biasa Sayyidina Utsman. Cukup Sayyidina Utsman itu dapat gelaran Dzun Nurain,
dikawinkan oleh anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua kali. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan, kalau aku ada anak yang ketiga, pasti aku akan kawinkan lagi kepada Sayyidina Utsman. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang menginfakkan satu dirham saja untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan faka'anna masyhida ghazwatu Badr, seakan-akan dia ikut hadir di dalam peperangan Badar. Yang pertama. Dan yang kedua, faka'anna masyhida ghazwatu Hunain, seakan-akan dia ikut peperangan Hunain. Apa peperangan Badar dan peperangan Hunain? Kalau dijelaskan di sini nanti semuanya tidur. Karena terlalu ramah. Yang penting kita dah kenal bahwasannya perang Badar dan perang Hunain ini luar biasa. Peperangan yang disebutkan di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang keempat, di sini kita akan jelaskan ucapan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man 'azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqira'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sayyidina Ali mengatakan di sini, barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana memuliakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia boleh hadir, dia hadir. Kalau dia tak boleh hadir, dia suruh orang yang hadir. Kalau dia tak dapat hadir, tak boleh suruh orang hadir, dia jaga lisan dia untuk mengatakan maulid ini bid'ah. Maulid ini tak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbuat maulid ini orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Dia jaga lisan dia karena dia menghormati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini suatu perkara yang mulia, sebab dalil-dalil di maulid sudah dijelaskan baik secara logik maupun secara hadis-hadisnya. Tetapi masih je generasi daripada generasi mereka akan lupa terhadap dalil-dalil tersebut. Sehingga hidupnya hanya nak cari dalil tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ali mengatakan, barang siapa yang memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk kemuliaan memuliakan maulid Nabi dan mengagungkan, kita berinfak untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang memuliakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan dia termasuk jadi sebab orang-orang itu baca maulid. Contohnya, dia punya rumah. Rumah dia besar. Allah bagi dia rezeki yang luas. Dia jemput orang-orang untuk baca maulid di rumah dia. Berarti dia menjadi sebab orang-orang itu baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ali ada dua. Yang memuliakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang sebab dia semua pada baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia tak akan keluar daripada dunia kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kedua, kata Imam Ali, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nanti dia masuk surga tanpa hisab. Terus ikut bersama 70 ribu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan suatu perkara yang mustahil. Sebab rahmatnya Allah luar biasa. Kita umat yang paling terakhir, tetapi nanti di padang mahsyar saf kita yang paling depan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yang paling akhir, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ustaz, saya tak nak duduk ikut maulid. Saya tak nak duduk dekat sini, saya tak nak baca rebana, saya tak nak duduk ramai-ramai. Saya nak baca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ustaz? Boleh. Sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diceritakan macam mana Nabi Muhammad lahir. Dan itu juga termasuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak baca macam itu silakan, tetapi jangan pernah lisan kita menyalahkan orang yang duduk berkumpul bersama-sama, berhimpun bersama-sama untuk membaca sejarah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya cukupkan untuk membaca 4 ucapan daripada Khulafaur Rasyidin. Memang kitab ini dia tak begitu famous. Karena apa? Karena takut kalau famous
Semua orang tahu, semua orang akan baca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kitab ini akan keluar famous, nanti akan ada orang-orang yang mengatakan, oh ini hadis ini dhaif lah dan lain sebagainya. Padahal Imam Ibn Hajar menyatakan tidak ada hadis maudhu satu pun di dalam kitab beliau. Kalaupun ada hadis-hadis dhaif, ada di dalam ilmu hadis bahwasanya hadis dhaif itu boleh untuk fadilat-fadilat amal, untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah seseorang dan lain sebagainya. Itu kena ada buat kajian tentang ilmu hadis. Tetapi kita telah jelaskan para ulama, beberapa para ulama mengatakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya perlukan satu saja, hati yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dalam dari dunia ini dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dimasukkan syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, min ghairi sabiqatin adzab wala itab wala rafiqin wal hisab. Wa ala man wasarafuna salih wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.